Assalamualaikum, ini kita ada sebiji azah. Kita nak skimming teeth dia. Kita tengok macam mana dia buka disc azah bila tekan break bergegar. Sekarang ni kita nak skimming teeth dia. Kita buka dengan screw. Kita buka, ni dia dia. Okey, nampak dia ni dia dah ada bekas calar sini. Ni dari sini kita nampak dah ada calar sini. Okey, jom kita pergi tengok jawab skim. Alza skimming disc. Datang sini kita terus boleh buat lah. Terus boleh buat. Tengok macam mana dia skim. Sekarang ni kita tengah skim lagi lah. Beri Alza ni. Nampak? Sini ada bekas tenggelam. Mana situ tempat bengkok lah. Tenggelam tu yang bekas hitam tu. Situ ada bekas bengkok. Yang belakang pun sama. Belakang pun sama. Lu depan dan belakang pun bengkok. Lagi sekeping lagi. Kita belum skim. Tengah tunggu. Yang ni habis. Lagi kita skim. Ini disc baru. Disc baru. Ini disc teken. Okay, nampak? Dia dah ada longkang kat sini. Itu pasal kita orang skim tu. Dah ada longkang. Yang mana ada pakai brake azah, kalau tekan brake bunyi bergegar, boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Yang ni kita tonton sampai habis, sampai dia pasang siap. Nak bawa disc saja boleh, nak bawa kereta siap buka pasang pun boleh dekat sini. Lagi kalau azah nak upgrade brake besar pun boleh. Dekat sini macam-macam ada. Alza kalau nak upgrade brake depan belakang ada. Ni yang ni derek ni, ni semua belakang. Okey, saya tunjuk dulu yang belakang ah. Disc kosong. Jalu. Lubang. Toyota punya. Lubang. Bunga Jun. Ni yang bahagian belakang saja dulu. Nanti saya tunjuk depan pula. Lubang jalu. Bunga Brembo. Jalu. Toyota punya. Okey. Kita naik yang atas pula. Ni untuk depan. Ni disc baru ni. Disc besar ni, Honda ni. Kosong. Jalu. Bunga Brembo. Lubang jalu. Bunga Jun. Lubang. Yang belakang bunga Brembo. Belakang bunga Jun. Okey. Boleh tengok. Dan boleh share dekat member-member yang nak upgrade brake untuk Alza. Boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Alhamdulillah. Disc yang skim tadi dah siap. Ni dah licin dah. Bahagian yang calar tadi dah licin, dah cantik. Daripada ada longkang sampai licin. Macam ni lah yang kita mahu. Cantik, licin. Sekarang kita tengok dia pasang. Oh, bukan halus. Ya, memang terbaik lah. Kita tengok dia pasang. Seperti biasa, kaliper dia ada 2 biji skru. Skru 17. Bahagian atas satu, bawah satu. Okey, bagi. Sekejap dulu. Nak ikat tu boleh. Nak ikat yang atas dulu boleh. Nak ikat yang bawah dulu boleh. Suka-suka hati. Janji disc kita skim. Brepek kita tukar. Ha, itu penting. Lepas tu ikat kuat. Kita nak tengok spanar saya berapa dia pakai. Spanar saya 17. 17 lah. Okey, 17. Beli spanar 17. Jack buka. Boleh buka pasal sendiri. Disc hantar sini. Skim. Ikat kuat-kuat. Ikat biasa. Brake. Bahaya. Kena check betul-betul. Okey. Betul-betul kuat. Kita pasang dia punya kaliper. Dah pasang. Nampak senang ke? Okey. Bawah ni dia ada lagi satu skru. Kita cari. Okey. Ni skru kecil ni. Kena ikat balik. Dah buka yang tu. Yang ni ikat balik. Jangan lupa yang tu. Dah siap.
ikat pakai tangan, jangan ikat pakai gun. Loose. Ah, ikat pakai tangan. Okay, yang bawah ni pula dia pakai spanner saiz 14. 14, 14 lah. Spanner 14. Boleh beli spanner 14, boleh buka pasang sendiri nanti. Nak hantar skim, boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Dah siap. Sekejap je. Alah, sekejap sahaja bosku. Pasang brek, tukar brek pad. Senang, amat senang. Senang saja. Kalau tak pandai, boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Dia orang boleh. Okay, sekarang kita buat satu tayar. Hari ni kita tengok macam mana orang tukar brake pad dengan skimming di kereta Alza. Yang tengah menonton tu boleh tekan button subscribe dan share. Mungkin ramai member-member yang tak tahu lagi mana tempat boleh buat skimming disc. Wah, belakang tu tengok. Macam-macam ada sini brake. Cepat-cepat share dan cepat-cepat tekan button subscribe tu. Sekarang ni kita nak test lah. Dah siap semua. Okay, ni sebelah kiri dah siap pasang. Kita tengok sebelah kanan. Okay, sebelah kanan kita tunggu disc lagi. Mungkin masih ada dekat mesin. Jom kita tengok disc yang sebelah kanan tu. Mungkin ada sana. Ada dekat sini. Jom kita tengok dah sampai mana dia buat. Sebelah kiri dah siap. Ah, ada sini, ada sini. Ada dekat sini. Dah nak habis dah. Nak habis dah. Lagi sikit lagi. Kita nampak garis ni. Garis ni dah habis ke atas. Mana disc tu dah siap. Kita tunggu, 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 tunggu. Tonton sampai habis. Yang tengah menonton, kalau ada brek kereta, tekan brek bergegar, bunyi. Brek tak berapa nak makan. Brek makan sebelah. Boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Memang spesialis buat brek. Macam-macam lagi dia buat. Okey. Sambil tu kita jalan-jalan dah lagi. Okey, ni buat rim. Ah, sana dia orang buat breket. Buat breket. Macam ni rupanya dia orang buat breket. Oh, buat breket apa ni? Breket brek. Buat bracket brake. Sebelum ni saya pun tak tahu kat mana buat bracket brake. Sekarang kita dah boleh tahu. Dekat sini buat, boleh buat bracket brake. Kita tengok dia buat bracket brake untuk kereta apa. Honda City. Kita tengok kat sini dia tulis apa. Jazz City. Oh, Honda City, Honda City. Bukan Alza je dia boleh buat. Oh, dia nak pasang ni AP Racing. Ah, baru tahu. Kalau ada member nak buat tapak brek, boleh datang sini juga dekat LAN Automotive Engineering Work. Memang kilang dia, memang tempat buat. Tak perlu hantar mana-mana, dia terus boleh buat kat sini. Okey, jom kita tengok yang ni pula dia buat apa. Sambil tunggu disc ni siap, kita jalan-jalan. Oh, ni lagi ganas ha. Oh, lagi power lah yang ni. Ni Timmy Sport Lane. Oh, tengok dia main driver. Ikut SOP ya, ikut SOP. Pakai cermin mata, cermin mata. Jaga-jaga SOP, jaga SOP. Okey, kita tengok sana pula. Oh. Yang ni buat apa? Pump boost, pump boost. Wah, untunglah. Tengok. Yang tengah menonton boleh tekan button subscribe tu. Macam-macam dia buat. Ni customer hantar kot nak pump boost. Mazda Mazda E60 subframe. Tengok bapak besar subframe dia. Dia tengah pump. Okey, jom kita tengok. Tengok lagi disc dah siap belum. Ah, yang belum tekan button subscribe boleh tekan button subscribe dan tengok tonton YouTube channel LAN Automotive Engineering Work. Banyak lagi dekat dalam sana dia orang buat bermacam-macam lagi. Okey, disc dah siap. Dah siap semua. Pastikan ikat pakai tok. Pakai tok ren. Alhamdulillah. Lagi dah siap. Kita masuk, dah masuk tayar. Sebelah kanan pun sama. Dah siap. Kita nak test.
Row 2 Azaz, came in this break. Dekat LAN Automotive Engineering Work. Kereta dah siap. Customer pun dah nak balik. Yang tengah menonton, yang banyak support saya di channel YouTube LAN Automotive Engineering Work, saya harap sihat semuanya. Yang boleh tekan button subscribe, boleh share. Boleh tekan button subscribe ya.